Ya. 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 Ya.
Kayaknya tambah baru lagi, no? Iya, bisa aja tambah baru. Okay. Oh, iya, iya, iya. Ini workshopnya di mana? Medan, Pak. Oh, ini semua Medan, ya? Iya, boleh minta fotonya? Ya, boleh aja. Ya, Bapak, boleh minta. Ya, langsung, 1, 2, 3. Bapak mau ngecek bapak kan ular. Iya, bini ular. 130 ini Pak, tulis. Oh gitu? Iya, ini 130. Di sana ya? Untuk ini loh, ibu-ibu tua itu loh, yang nggak bisa. Iya, iya, iya. Itu masih kita buat. Jadi itu ya. Ikan kri, ular, mobil Pak. Di sana itu ada ini. Ada pohon tuanya. Iya, ada pohon tua di tengah ya? Tengah. Sukses ya. Produsernya tuh lagi. Tengok dapur Pak, tengok dapur. Apa lagi bahannya Pak? Daun. Daun apa? Daun indigo. Daun apa? Daun indigo. Daun indigo. Ya, kemarin Pak diperlukan ke sama Pak Kata tuh, sekarang. Daun berapa? Daun indigo. Pohonnya ada di sana. Pohon ini sebetulnya zaman itu sih ekspor terbesar antara gula dan indigo dari Indonesia. Untuk pewarna. Ada berapa macam warna ini bisa di? Hanya biru. Hanya biru aja. Iya. Nah sekarang yang dikembangin Pak Kata itu dari Jepang, namanya Strobilata. Ditanam juga nanti. Ditanam juga. Jadi kita punya dua sebetulnya. Sukses ya. Sukses. THR-nya segera dibagi. Insya Allah dapat rezekinya barokah. Ya. Oh, kain Singapura. Kain yang menarik lagi. Kain Singapura ya. Ini yang dijual ke sana. Ini dikumpulkan ya produknya ya. Banyak ya. Ini salah satu yang Gayeng Singapura, jadi ini jualnya sampai ke Singapura, beberapa produknya menarik. Ternyata ini jam. Iya. Ini ada payung Pak, ya. Payung batik. Ini jamnya luar biasa karena jamnya pakai perasaan. Ya, nggak ada jarumnya. Itu barang recycle Pak. Oh, barang recycle yang ini ya. Oh ya. Ini beberapa tas yang sangat menarik. Sabun ya, ini. Lilin aroma terapi. Oh, yang ini ya. Itu dari barang-barang recycle plastik. Plastik ya. Plastik. Oke. Good, good point. Ya. Jadi matur nuwun ya. Ini ke Belgia, Pak. Oh, ada yang ke Singapura, ini yang ke Belgia. Apa Mbak yang di Belgia, Mbak? Mie godok Jogja ya. Kita meskipun dari Jogja kita jualin juga ya. Terus kemudian ada beras organik. Organik ya? Iya. Ada snack apa snack? Snack. Apa snack dimakan snack? Ya. Terus kemudian ada bagus ini. Oh, bumbu instan. Nah, ini sebenarnya kalau kita bikin ya, Sundoro, bumbu praktis. Ini yang sebenarnya banyak negara tetangga kita jualan ini. Rasanya Indonesia mesti memang jualan bumbu karena masakan kita enak-enak. Ya. Ada tempong juga. Ini lebih pada makanan-makanan ya, rempah-rempah ya. Shoyu. Orang Jepang bisa kita kasih ini. Shoyu ramen. Buatan kita tadi. Bumbu masakan Jepang dibuat di sini. Ya. Misonabe. Oh, miso ya. Miso ya, bumbu ya, bukan miso-miso loh ya. Terima kasih ya. Oke.
Tokayu ID. Oh, Tokayu. Yes, dari Tokayu ID ini produk. Tokayu ki apa? Ramah lingkungan semua. Ya limbah kayu. Toko tutup. Ya, apa? Toko aksesoris kayu. Toko dari limbah kayu. Aksesoris kayu dari limbah. Yes, oh, kita green. Ya. Enggak potong pohon. Jadi kita mengusung go green. Oke. Okay. Sustainable product. Ya. Ya. Terus kita bahan kayu ini sopo? Kita dari limbah kayu furniture yang sudah enggak dipakai. Oh, jadi cari ke anu ya, furniture-furniture gitu ya. Yes. Sampean jukui. Ya. Yeah. Kita olah lagi. Ora sampean nembang apa tuku? Oh iya, nembang Bapak. Nembang. Beli. Oh, beli. Nggih. Okay. Ala limbahnya masuk ora entuk dijalu, Mas. Jadi buat apa aja ini? Dari baja kayu bambu. Oh, ini sumpit. Yes, ada baja nampan, ada meja piknik yang kemarin. Yes, estetis bawa. Estetis, benar. Kuliner-kuliner. Saya wedding punya kok. Oh, iya. Anak yang apa? Anak yang apa? Nanta aku ini. Mas gambar benih itu kok Mas enggak jadi. Bapak ini kalau boleh kita mau bagi satu meja dari Tokayu boleh nggih? Orang foto wae. Foto aja ini produknya sudah jadi ya. Ternyata ini dari limbah. Dari limbah jadi berkah. Nah, ini. Amin. Sukses. Amin. Terima kasih. Ya, lu Bandung ya. Ya, Pak.
minum dulu. Banyak belanja? Banyak, ini udah di, apa namanya, di potongan sih udah ambil. Ini baru ya? Aku baru lihat. Baru Pak, berapa lama? Baru November kita open ini. November tahun lalu? Tahun 2021 kita baru open. Iya, berarti sejak kita belum pernah kesini. Tapi penjualan sudah naik ya? Siap. Sudah mulai banyak belanja ya? Iya. Oke. Pak, sedikit. Dianu ya? Ya, nanti ini, apa semua ketat dianu ya? Fokus ya. Siap. Oke. Sedikit ya, Pak. Ya. 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 Borong dong, Pak. Nanti ini lagi promo, Pak. Apa? Yang mini. iPhone 11. iPhone 13. Yang ini mini. Lagi, yang ini potongan 500, kalau ini 1.200. Bedanya apa sama ini? Sebenarnya sama aja, hanya ukurannya aja. Mungkin kalau Bapak senang ukuran kecil, ya Bapak mau kemana-mana mungkin enak yang ini. Kalau yang ini. Yang ini aja. Kan sampai 1.200, Pak. Kompor. Ya. Yeah. Banyak juga enggak? Sih kayak laptop, kayak banyak. Kuliah. Untuk itu ya. Sudah kelihatan anu nggak? Pergerakan penjualan yang meningkat. Iya lumayan dibanding kemarin-kemarin pas pandemi ini udah sekarang belum. Kalau dibanding sebelum pandemi sudah pulih kan? Bersama. Bersama. Apa tuh Pak? Eh lawan. Kepada para pedagang yang ikut pameran UKM dari BI tadi, rata-rata penjualannya meningkat. Tadi istilah yang saya suka. Gimana penjualannya? Naik Pak, sundul langit. Jadi artinya insya Allah lah mereka mendapatkan rezeki, artinya ekonomi mulai bergerak. Dan THR tadi saya tanya sudah mulai dibagikan juga, sudah mulai dibelanjakan juga, mudah-mudahan menjadi pengungkit ekonomi. Tapi saya sarankan tetap terhadap pengelola semuanya taat protokol kesehatan. Ini kita akan cek satu lagi tempat pembelanjaan yang lain, apakah situasinya sudah ramai atau belum. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengobat ekonomi ya, yang kemarin sudah dirindukan oleh para pedagang. Rasa-rasanya kelihatan ekonomi itu mulai nampak ya. Thank you.
Oh, no.